untuk menyampaikan ilmu pada kita, pada tak ada hak Ustaz. Apabila kalau Ustaz nak buka soalan pada kepada sahabat-sahabat yang nak bertanya soalan, dibolehkan. Cuma jangan lebih 3 soalan. InsyaAllah. Jadi dengan itu saya mumpul Al-Fatihah Ustaz, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz Syukri Al-Furqani, insyaAllah. Alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'hdihu, nasta'ufiruh, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alaih, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فنادي الناس انه لا يدخل الجنه الا مؤمنون او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita banyak syukur kepada Allah sebab kasih sayang Allah kita ada kat sini. Karena kasih sayang Allah, Allah letakkan kita pada satu perintah Allah. Tanda Allah sayang pada satu orang bukan dia bagi duit banyak, harta banyak, rumah besar, kereta mewah dah. Allah ceritalah Al-Quran. Adik-adik yang ada kat depan saya ni, ramai ahli-ahli Quran yang sedang berusaha untuk masukkan Al-Quran dalam hati dan kehidupan. Dik, kita baca surah Al-Qasas. Allah cerita tentang Qarun. Kalaulah kemuliaan itu diletakkan dalam harta, Qarun lah orang yang paling mulia dalam dunia ni. Harta Qarun ni hebat. Dikuatkan lagi daripada hadis Nabi SAW, Qarun ketika dia mengeluarkan harta dia, hari ni orang kaya tunjuk kereta Mercedes, orang kaya tunjuk kereta Lamborghini Diablo, Kawasaki 450. Orang kaya tunjukkan kehebatan kekayaan dia. Tapi siapa boleh lawan Qarun? Qarun keluarkan 10 orang kuat untuk pegang kunci khazanah harta dia. 10 orang yang badan besar, yang badan kuat untuk pegang kunci khazanah harta Qarun. Dia nak tunjukkan kekayaan dia kepada kaum Musa AS, kaum yang hidup pada zaman dia, nak kata ni harta aku. Allah rakamkan perkataan Qarun. Allah rakamkan perkataan orang-orang yang nakkan kekayaan macam Qarun. Apa yang Allah sebut? Alladzina yuridunal hayatad dunya ya laytalana ya laytalana misla ma utiya Qarun innahu lazu hazzun azim innahu lazu hazzun azim. Orang yang nakkan dunia, yang tengok Qarun dengan harta dia, apa yang orang ni kata? Alangkah baiknya kalaulah kami ada macam Qarun ada. Bukan sama macam kita eh? Sesungguhnya Qarun telah memperoleh keberuntungan yang besar. Kita tengok kawan kita ada Samsung Galaxy Note. Allah, kalau aku ada macam dia, Allah Akbar. Kita tengok kawan kita ada benda yang kita nak ada, kalaulah aku ada macam dia, Allah Akbar. Bukankah itu ayat kita hari ni? Dan itulah ayat orang-orang yang inginkan kekayaan ni macam Qarun nak. Sebab tu adik-adik semua, adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, kita yang berada dalam majlis ni,
kita duduk untuk bergapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak? Kehidupan akhirat yang selama-lamanya kebahagiaan untuk kita, betul lah. Kita semua akan melangkah kehidupan, meninggalkan kehidupan dunia ni, semua mati. Ada orang ingat nanti lama lagi. Saya beberapa tahun lepas saya buat program pelajar-pelajar. Saya selalu pesan kat pelajar yang ikut program saya, sebelum kami mula program, awal taklimat saya dah kata lah, aktiviti yang paling berbahaya dalam camp. Biasa dia ikut camp, apa aktiviti paling berbahaya sekali? Upselling. Naik apa nama yang batu, rock climbing. Turun pula rappelling. Lepas tu flying fox, bahaya betul. Dengar bunyi, naik pula gunung, apa nama ni, jungle trekking, masuk dalam, bunyi bahaya betul. Tapi saya kata kat pelajar camp saya, wallahi aktiviti yang paling bahaya dalam camp ni tahajud. Solat tahajud paling bahaya sekali. Semua orang heran. Setakat pengalaman saya, hampir 2 orang dah syahid solat tahajud. Ini serius punya cerita, sungguh-sungguh punya cerita. Saya imam solat tahajud satu malam tu dekat Kuala Kubu Baru. Saya tengah imam, tiba-tiba dengar bunyi kelekuk, sedap terbaiknya bunyi. Ada satu orang pelajar tengah qiyam, dia tidur. Lepas tu dia straight landing. Tum. Kalau kapek macam ni, alhamdulillah, kapek dia tile, full tile. Facilitator tengah solat dekat depan dia, facilitator tengok ada benda nak jatuh kat kaki dia, facilitator tu mengelak, straight landing, head to the floor. Allah Akbar. Bunyi sedap tu, bunyi dia kelekuk. Lambat sikit baru dia menjerit. Ah! Dia punya saraf lambat sikit bersambung, jadi dia punya sakit tu lambat. Dia jatuh dulu, lepas tu baru sakit. Saya habis solat, bagi salam, pusing belakang, cemas. Tengok belakang, facilitator duduk tengah kipah. Saya pergi, dek, apa yang berlaku? Facilitator beritahu, ustaz, straight landing, baik punya jatuh. Kelekuk terui. Saya kata, ya Allah, apa jadi, dek? Dia tidur, ustaz, masa qiyam. Masa tengah qiyam, tengah berdiri, bukan tengah sujud. Sujud tidur biasa, biasa buat kerja tu, betul? Tengah sujud. Betul, astagfirullahaladzim. Hampa tahu. Dek, tengah sujud, tidur selalu. Tapi ni tengah qiyam ni. Allahu Akbar. Saya beritahu adik balik, benda mula-mula sekali buat scan kepala, bunyi sedap sangat. Saya takut cracking. Saya takut crack. Sebab kuat bunyi dia. Itu kes yang pertama, hampir syahid. Kes yang kedua, di tempat yang sama. Saya tak tahulah tempat tu problem ke tahajud problem. Saya tak tahulah, tapi takkan tahajud problem. Biasa tuan-tuan, kita bangun tahajud pukul 4 pagi. Kita solat tahajud sampai pukul 5, sampai 5.45. Kita buat cuma 6 solat kan? Dan pelajar-pelajar yang bangun pun, Masya Allah, masa wuduk saya nampak macam segar dah. Masa yang kedua, yang hampir syahid seorang lagi, saya tengah qiyam macam biasa, solat tahajud, jadi imam, tiba-tiba dik, tengah jadi imam, ada orang jerit, ah! Saya kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa pula tu? Ini hilang khusyuk ni. Selesai solat, saya pusing belakang ni, tu apa berlaku? Facilitator tengah tolak kaki seorang pelajar. Krem. Saya kata, apa cerita ni? Krem. Macam mana krem? Main bola tadi tak krem pun. Main bola tak krem, tahajud krem. Ajaib. Allah Akbar. Cuma satu pagi tu Allah didik saya dengan macam biasa, program, lebih kurang program yang sama, tapi cuma tempat yang lain. Tuan-tuan, adik-adik semua, pagi tu saya imam macam biasa solat tahajud. Tapi setelah kami buat solat taubat, hajat, tahajud, witir yang terakhir ni, saya bawa angkat takbir Allah. Masa Allah tu ada seorang pelajar cuik belakang saya. Saya, Allah. Saya kata, adik, apa cerita cuik? Dia tengok muka saya. Pelajar tu kecil ya, kepala botak, kespek. Muka innocent. Muka dia memang muka yang nampak muka suci, murni. Memang ikhlas lah. Ikhlas, muka ikhlas. Dia tengok muka saya, dia kata, ustaz, daripada tadi semayang,
Lepas sembahyang, sembahyang, lepas sembahyang, sembahyang. Sampai bila kita nak sembahyang ni, Ustaz? Terkejut. Seumur hidup saya tak ada pernah orang tanya soalan macam tu. Dia first time pergi camp motivasi. Dia first time bangun tengah malam sembahyang tahajud. Tapi biasa, anak-anak, adik-adik semua yang kuat tanya soalan, tak ada masalah, tanyalah. Tapi syarat dia, lepas tanya tu, kita niat sungguh-sungguh untuk kita amal apa yang kita dapat daripada ustaz yang kita tanya. Bukan saja tanya-tanya, lepas tu macam tak reti. Memang macam tu. Saya solat Zuhur itu ada program saya dekat Terengganu, tak salah saya. Solat Zuhur, lepas habis solat Zuhur, sepatutnya lepas solat Zuhur tu makan tengah hari. Saya beritahu dekat pelajar ni, dek, lepas selesai solat Zuhur nanti semua bangun, dah selesai solat Zuhur, saya kata semua bangun sebelum makan, semua buat solat ba'diyah Zuhur 2 rakaat. Ada angkat tangan. Saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya suruh buat solat ba'diyah, bukan suruh tanya soalan. Dia bangun, dia kata, ustaz, buat solat sunat? Saya belum sunat. Saya kata, apa kena mengena sunat dengan solat sunat ni? Saya kata, adik, buat solat sunat, bukan saya suruh adik sunat. Yalah ustaz, saya belum sunat. La ilaha illallah. Saya kata, adik, buat solat sunat, bukannya bersunat. Yalah ustaz, saya nak tanya, saya belum sunat, saya boleh solat sunat ke? Pening pala kadang-kadang nak jawab soalan-soalan yang critical thinking. Dia soalan, apa nama zaman sekarang ni, apa? Ketibak, apa nama soalan tu? Kemahiran berfikir aras tinggi, kebab punya soalan. Saya pun pening nak jawab. Saya rasa saya punya kemahiran berfikir tak sampai tahap. Saya panggil sini, dek, adik sunat ke, adik tak sunat ke, adik semayang sunat? Di sini, kita semayang sunat sekali sebelah saya sini. Dan dia soalan, dia tunaikan solat sunat. Cuma yang pagi tu, Allah nak didik betul. Masa dia tanya saya, dia kata, ustaz, daripada tadi semayang, lepas semayang, semayang, lepas semayang, semayang, sampai bila nak semayang ni, ustaz? Wallahi, masa tu blur. Saya cuma kata kat dia, adik, kita ni nak kena semayang sampai mati. Sampai mati nak kena semayang. Saya ingatkan dia puas hati. Dia tengok muka saya, dia pegang pipi dia. Dia kata, ya Allah, ustaz! Sampai mati nak kena semayang. Lamanya nak kena semayang. Umur dia baru 12 tahun. Dia fikir, kalau lagi 10 tahun hidup, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kalau 70 tahun hidup, lagi 60 tahun nak kena semayang. Jam kepala otak dia fikir lagi 60 tahun nak kena semayang. Saya yang ada kat situ pun jam juga tengok muka dia. Apa aku nak jawab lagi ni? Allah tanya, dia tanya, tanya, tanya. Satu suka tanya, nombor dua tu suka jawab. Abang dia hari tu kami lalu dekat Tasik UPM tu, abang dia tanya saya. Dalam Tasik tu ada apa? Bukan dia tak tahu dalam Tasik tu ada apa, saja nak tanya. Sekejap adik dia jawab, dalam Tasik tu ada biawak. Dia lempang pula adik dia. Pak, ada ikan lah. Dia bukan tak tahu, dia cuma nak tanya. Dan sifat bertanya ni bagus untuk kita amal, untuk kehidupan kita dan sampaikan pada kita. Tapi kalau kita tanya hanya sekadar untuk uji ustaz yang kat depan tu, ataupun kita tanya hanya sekadar untuk habiskan masa, just tanya, tanya, cukup, 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 tak apa-apa, kerugian untuk kita. Dan mak ayah kadang-kadang kita kena layan ya, soalan-soalan tu saya jawab, jawab lah, jawab, duduk pada jawab. Kadang-kadang kita rasa macam orang Sarawak kata angol, angol orang macam nak, dia jadi macam apa, Allah stres lah. Tanya, tanya, tanya. Anak balik, baru masuk je satu, balik tanya ayah, ya cikgu tanya, kita ni asalnya mana, daripada mana? Wah, ayah fikir soalan ni tinggi ni. Mari duduk ni ayah nak. Kita jawab dengan serius, tak ada masalah. Supaya anak kita hadir dengan satu ilmu. Supaya anak kita membesar dengan hubungan dia dan Tuhan. Dan itulah yang Nabi SAW ajar para sahabat. Bahkan adik-adik semua, Bahlul. Bisa dengar nama Bahlul? Selalu kita duk panggil orang Bahlul. Tapi bagus Piramli ni. Arwah dah. Dia ajar kita dengan perkataan-perkataan supaya kita selalu duk guna dan doa tu jadi pada kehidupan kita hari ni.
Tak kala Bahlul rahmatullahi alaihi yang merupakan saudara kepada Harun al-Rashid ni, yang kita duk ingat Bahlul tu sama dengan Samdul, Badigul dan sewaktu dengannya. Orang panggil kita Bahlul, kita rasa marah, geram. Budak ni, engkau lah Bahlul, Bahlul. Dua kali Bahlul kita pergi kat orang kita. Tuan-tuan, adik-adik semua. Lepas ni kalau orang panggil kita Bahlul, cakap Alhamdulillah, akulah Bahlul. Terima kasih kerana membahlulkan aku. Itulah pujian yang paling tinggi yang aku pernah terima di Alaf ni. Dek, Bahlul rahmatullah alaih, satu orang yang begitu hampir dengan Allah. Satu hari dia keluar rumah, dia pergi ke pasar Madinah. Sampai di luar pasar Madinah, dia nampak satu orang budak umur lebih kurang 5 tahun, 6 tahun tengah menangis depan pasar. Saya nak tanya adik-adik semua. Adik-adik semua, kalau ada adik yang umur 5 tahun, 6 tahun macam anak saya tu, kalau menangis sebab apa selalu? Kena potong sayur? Lapar? Kena kacau dengan kawan? Hilang mainan? Tapi saya tu hilang mainan lah, macam anak saya sendiri. Bawa pergi Giant hari tu, berguling dekat depan Giant, lalu kedai Atroman, berguling. Saya pun tak tahulah Atroman masuklah rumah saya, walaupun TV tak ada lah rumah. TV tak ada lah rumah, Atroman boleh masuk. Anak saya kenal semua Atroman. Zaman kami dulu, kalau Atroman keluar, kalau cerita tu cerita Atroman 8, Atroman 8 keluar, masa raksasa datang tu, Atroman 8 keluar, kita dah seronok. Alhamdulillah, Atroman dah datang, penyelamat bumi. Kita rasa seronok. Kalau hari tu tiba-tiba dua Atroman turun, the father of Ultra datang tolong Atroman 8, kita rasa this is the best episode ever that I ever seen in my life. Kita rasa macam itulah episode yang paling baik. Pergi sekolah, berkata kau, ku tengok dah tadi cerita Atroman. Kawan kata, tak tengok, kau rugi. Apa sah? Dua Atroman. Kawan kata, ya, dua Atroman. Allah. Tension kawan seharian. Sebab tak tengok tadi TV 3 cerita Atroman. Sekarang tak payah tension. Astro ulang 5 kali cerita tu sehari. Tapi dulu tension ni TV 3 mana pernah ulang sampai hari ni, tak pernah ulang. Dek, punya seronok dua Atroman turun. Tapi zaman sekarang ni, tengok TV Astroria 611. Adik saya, anak-anak saya ni, channel TV tak tahu. Yang dia tahu 611 lah. Dia pergilah mana, sampai hotel lah, buka TV terus 611. Dia ingat tu lah channel Atroman. Zaman sekarang ni, Atroman turun raksasa sekor Atroman 10, mengalahkan Power Rangers. Kita pun confused. Ya Allah, banyaknya Atroman. Anak kita boleh tunjuk, hak ni Mebius, hak ni Nexus. Saya kata, saya nampak sekor-sekor macam sama lah. Dia boleh kenal secara spesifik. Hari ni punya zaman menembusi, ditembusi oleh segala perkara yang tak wujud dalam dunia ni. Dan anak-anak kita rasa real lah benda ni. Bila lalu dekat depan Giant, anak saya nampak Atroman, dia buat apa? Dia berguling depan Giant tu. Tau berguling macam breakdance tu. Dia pusing, Atroman. Adik dia bukan kerti apa, tengok abang pusing sekali sebelah. Dua putaran. Pening pula saya, ya Allah. Ayah pakai serban. Anak berpusing dekat depan kedai Atroman. Apa yang patut saya buat? Saya masuk kedai Atroman, saya beli seekor. Saya kata, nah ambil abang, so ambil. Atroman, ambil. Abang nak ambil Atroman, adik kata, tak mahu Atroman. Transformers. Pulak Transformers. Saya kata, ambil. Dia pun ambil robot tu, masuk dalam kereta. Muka dengan penuh kebahagiaan. Wujuhun yawma izin nadirah. Memang muka berseri-seri, bahagia, dapat mainan. Tak lama lepas tu menangis pula abang. Saya kata, ni apa bulak ni? Menangis apa bulak? Ya Allah, kan dah dapat Atroman tu. Tengok! Kata. Kenapa? Tengok! Saya tengok adik, Atroman dia bertukar jadi Atrasformers. Adik dia cabut semua tangan kaki Atroman, sambung dengan tangan kaki Transformers. Benda tu jadi masalah. Benda tu jadi problem besar untuk dia. Kita tengok, ya Allah, apa benda problem ni? Bang, tukar je lah balik, cabut tangan tu, sambung balik dengan tangan Atroman. Habis cerita. Jadi, untuk adik-adik kita yang umur 6 tahun, 5 tahun, masalah mainan ni lagi besar pada masalah parlimen, tahu tak? Dia peduli apa parlimen?
yang dia tahu masalah ni, mainan dia rosak, problem. Dek, macam itulah keadaan ketika Bahlul dia lalu di depan pasar Madinah. Dia fikir budak ni menangis mesti sebab nak mainan atau hilang mainan ni. Macam kita, macam saya sendiri. Dia masuk dalam pasar Madinah ni, dia pun beli mainan, dia bagi ke anak tadi. Anak tadi tengok Bahlul beli mainan, anak tadi heran, anak tadi kata, "Pak cik, kenapa ni? Bapa bagi mainan kat saya. Kamu menangis, pasti kamu hilang ataupun kamu nak mainan." "Pak cik, wallahi saya menangis bukan sebab mainan." Bahlul lah pelik. "Habis tu kamu menangis sebab apa?" Anak tadi tengok muka Bahlul, dia kata, "Pak cik, saya menangis sebab saya takutkan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala." Bahlul dengar, Bahlul heran, api neraka? Umur 6 tahun macam kamu, umur 5 tahun macam kamu menangis takutkan api neraka. Macam mana? Sepatutnya kamu sibuk dengan mainan kawan-kawan dan apa yang sebaya dengan umur kamu. Tolong ceritakan kepada pak cik ni sebab apa kamu menangis takut api neraka ni. Dia kata, "Pak cik, hari-hari saya tengok mak saya masak." Adik-adik pernah tengok mak masak betul menangis? Kita pun tak ada sebab nak menangis, siapa? Mak tak masak ya menangis. "Mak, kamu lah mak, my stomach problem. Masak lah mak." Kita rasa, ya Allah. Tapi anak tadi menangis tengok mak dia masak. Bahlul lagi heran, tengok mak masak menangis, ingat api neraka. Sebab apa? Kata anak tadi, "Pak cik, ketika saya tengok mak saya masak, zaman dulu bukan macam zaman sekarang dek, zaman sekarang dapur macam mana? Kita pulas tak 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 tak. Nyala api. Yang latest punya glass ceramic touchscreen. Dapur punya canggih. Pasang plug, turn on. Increase temperature. Api tak keluar, ikan masak dalam. Oh, dahsyat zaman sekarang. Ajaib. Zaman sekarang ni tak payah pakai api nak masak. Tapi zaman Bahlul rahmatullah alaih, budak tadi kata, anak tadi kata, "Saya nak tengok mak saya masak susah dengan menggunakan api, dengan batu, dengan macam-macam kayu cara dia. Dan saya tengok bila mana asap mula keluar, api mula menyala sikit, mak saya mula ambil ranting kayu yang kecil masuk. Ambil yang kecil masuk, ranting kecil masuk sehingga api tadi mula menyala." Bila api tu mula menyala, kata anak tadi kepada Bahlul, "Barulah mak saya masuk ranting kayu yang besar, kayu-kayu yang besar sehingga api marak dan mak saya meletakkan periuk di atas tu. Pak cik, saya takut dekat akhirat nanti macam mana keadaannya Allah nak menyalakan api neraka. Kami takut, saya takut Allah masukkan kami dulu anak-anak kecil dalam api neraka seperti mana mak saya masukkan ranting-ranting kayu yang kecil tu. Pak cik, macam mana keadaan kami anak-anak kecil dekat akhirat nanti pak cik?" Bahlul dengar anak ni cakap macam tu, menangis Bahlul. Satu orang anak yang begitu hubungan dia dengan negeri akhirat. Macam mana hari ni saya sendiri? Macam mana kita dengan akhirat, dedek semua? Pernah tak duduk termenung, teringat api neraka, teringat negeri akhirat? Macam manalah agak-agak kehidupan kita kat sana? Macam manalah mak saya dekat sana? Macam manalah ayah saya dekat sana? Macam manalah kawan-kawan saya dekat sana? Dek, ini kerisauan mereka yang hati di dalam hati mereka ada kehendak dan keinginan untuk berada di keinginan kehidupan yang selama-lamanya yang bahagia dalam syurga. Bukan lama dah dik. Sebab tu ada satu orang imam nama dia Imam Zurarah bin Abi Ausi rahimahumullahu taala. Satu ketika dia mengimami salat pada satu masjid dan ketika dia imam bersalat tu dia telah baca satu surah. Dia baca surah Al-Mudathir. Sampai pada ayat yang ke-8. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Dia berhenti. Dia cuba teruskan bacaan. Dia tak mampu sambung ayat yang ke-10. Dia ulang balik, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Apabila sangka kala ditiupkan. فَذَلِكَ يَوْمَئِذِ يَوْمُ النَّاسِيرِ. Maka itulah harinya yang begitu susah untuk kita semua. Yakni negeri akhirat ni, hari yang susah untuk orang-orang yang tak bersiap untuk kehidupan akhirat, yang tak bersiap untuk bertemu dengan Allah. Hari itu ialah hari yang susah untuk dia. Sebab tu adik-adik semua, Sayyidina Uthman kenal kan?
Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, satu ketika dia ni hafizul Quran. Uthman ni satu orang yang hafaz Quran. Uthman ni satu orang yang mengumpulkan Quran. Uthman ni ialah satu orang yang membukukan Quran. Hari ni kita boleh baca. Satu ketika dia ambil masyaf Quran, dia baca. Masa dia baca Quran tu, dek, masa dia baca masyaf Quran tu, dia baca surah yang biasa-biasa kita baca. Yang bukan kata adik-adik tahfiz, adik-adik yang tak tahfiz pun, yang duduk rumah yang tak pernah masuk sekolah tahfiz pun, hafal semua ayat ni. Kata yang meriwayatkan kisah ni, Sayyidina Uthman membacakan surah yang menggoncangkan jiwa. Dia cuma baca dua ayat, lepas tu dia tak mampu terus. Apa dia adik? Surah At-Takatsur. Semua apa kan? Ketika Uthman membacakan surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Uthman jatuh pingsan. Bila Uthman jatuh pingsan, isteri dia dah mula risau, anak-anak dah mula risau. Mereka cuba membangunkan dia, tapi dia tetap dalam pingsan dia, sehinggakan mereka memanggil para sahabat. Sahabat datang rumah Uthman, mengejutkan Uthman, membangunkan Uthman. Uthman bangun, pucat muka Uthman. Sahabat tanya, ya Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan kamu berada dalam keadaan pucat macam ni? Tuan-tuan adik-adik semua, masa tu Uthman begitu, aku telah baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang betul-betul menggoncangkan hati dan jiwa aku, kata Uthman. Sahabat tanya, ayat apa wahai Amirul Mukminin yang kamu baca? Kata Sayyidina Uthman, aku baca surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Kebanggaan, bermegah-megahan dalam mencari harta dunia telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu dihantar masuk dalam kubur. Dek, kata Uthman, aku tak mampu nak tauhidkan ayat ni, aku jatuh pingsan. Sahabat cuba untuk tenangkan Uthman. Mereka kata, wahai Amirul Mukminin, bukankah Nabi beritahu yang kamu ni asyara mubasyara, satu orang di kalangan 10 yang dijamin syurga? Uthman kata, benar. Disambung lagi, sahabat menenangkan Uthman. Diberitahu, wahai Amirul Mukminin, bukankah Nabi telah mengahwinkan dua anak dia kepada kamu? Uthman kata, benar. Mereka telah menenangkan Uthman lagi, wahai Amirul Mukminin, bukankah kamu ni ialah orang yang Nabi pun malu dengan kamu, penghuni langit malu dengan kamu? Pernah satu ketika tu, tuan-tuan perempuan sekalian, adik-adik semua, Nabi duduk kat rumah dia macam biasa, pakaian biasa yang Nabi pakai di rumah. Tapi kali tu Nabi sinting kain dia sehingga nampakkan betis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila Abu Bakar masuk, masa tu Aisyah ada melihat keadaan ni. Abu Bakar masuk, Nabi masih berada dalam keadaan macam tu. Abu Bakar balik, Umar masuk, Nabi masih dalam keadaan macam tu. Umar balik, Uthman masuk. Masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam turunkan kain dia. Aisyah tanya, ya Rasulullah, sedangkan ayah aku datang, Umar datang, kamu masih dalam keadaan yang sama, tetapi apabila Uthman datang, kamu turunkan kain kamu menutupi betis kamu. Kenapa wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi, tidakkah patut aku malu kepada satu orang yang seluruh penghuni langit malu dengan dia? Uthman, seluruh penghuni langit malu dengan dia. Agak-agak macam mana pandangan para malaikat, penghuni langit pada saya dan adik-adik kita semua, tuan-tuan? Macam mana agak-agak pandangan seluruh penghuni langit, kiraman katibin, para malaikat yang tak berhenti catit amalan-amalan kita, agak-agak macam mana pandangan mereka kepada kita? Mereka menunaikan segala perintah Allah. Uthman, walaupun tiga perkara tu didatangkan untuk menenangkan, dia tetap tengok sahabat. Dia tanya, wahai sahabat-sahabat aku, aku nak tanya, di kalangan kalian ada tak siapa-siapa yang pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu yang Uthman akan selamat daripada azab kubur? Ada tak? Sahabat senyap. Tak ada satu orang pun yang jawab, sebab mereka tak pernah dengar Nabi sebut Uthman pun akan selamat daripada azab kubur. Dek, tuan-tuan perempuan sekalian, mereka ialah insan yang begitu takutkan kehidupan setelah pada kehidupan ni. Walaupun mereka dijamin macam-macam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah sebut dalam Al-Quran,
mereka ialah golongan radhiyallahu anhum waradhu'an, Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah. Mereka masih lagi bergoncang jiwa mereka bila mengenangkan kehidupan setelah kehidupan dunia ni. Macam mana hari ni kita boleh tenang sangat ni? Adik-adik semua nak main tak salah. Kita nak main, mainlah. Tapi akan sampai masa kita akan berhenti daripada permainan ni. Sebab tu ada masa dia untuk main, ada masa dia untuk belajar sungguh-sungguh, ada masa dia untuk setiap perkara buat dengan betul, setiap masa dan perkara tepat pada waktunya. Boleh insyaAllah adik-adik semua eh? Itu saya pesan kat diri saya sendiri. Sebab kadang-kadang kita dunia ni memang dunia. Dunia ni memang tipu, lalai. Kita dengan dunia ni, para sahabat pun sama macam tu. Sebab tu Nabi SAW, walaupun sahabat tu ialah sahabat yang kecil, Nabi bagi nasihat. Kita bisa dengar nama Abdullah bin Abbas. Adik-adik biasa dengar nama tu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi umur dia dengan Nabi jauh. Ketika Nabi dilantik jadi rasul, ketika tu Abdullah bin Abbas belum lahir lagi, tak silap saya Ustaz. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, ketika tu tuan-tuan adik-adik semua, Abdullah bin Abbas disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi daripada satu hadisnya, ketika Abdullah bin Abbas tengah main belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika tu perut dia berlaga dengan belakang Nabi. Masa tu Abdullah bin Abbas umur baru 7 tahun. Kita kadang-kadang adik umur 7 tahun, anak saya umur 7 tahun pun ke sana ke sini lari, kadang-kadang tu nak bagi nasihat pun dengar ke budak ni. Tapi Nabi bagi nasihat. Bila perut dia bersentuhan dengan belakang Nabi, Nabi pusing tengok dia. Nabi kata, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak muda, aku nak ajarkan kamu beberapa kalimat. Adik-adik dengar betul nasihat daripada Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ni. Nabi beritahu yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jaga kamu Allah, Allah akan jaga kamu. Ini nasihat Nabi yang pertama. Maksud dia jaga perintah Allah sungguh-sungguh. Allah akan jaga segala keadaan kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan Nabi beritahu lagi, ihfazillah tajiduhu tujahaka. Jaga kamu Allah, Allah akan hadir di depan kamu. Apa maksud dia? Satu orang yang jaga Allah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan hadir, sehingga kan tak kala dia merasakan perkara yang dia nak buat maksiat kepada Allah, ada perkara yang menghalang dia, yakni hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bagi nasihat yang ketiga, iza sa'alta fas'alillah. Kalau nak minta, minta pada Allah. Jangan minta pada siapa-siapa, minta pada Allah. Yang keempat, wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau nak minta tolong, mintalah tolong pada Allah. Seandainya seluruh manusia berhimpun untuk buat kebaikan kepada kamu, mereka sikit pun tak boleh bagi kebaikan kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Seandainya seluruh manusia berhimpun untuk melakukan kemudaratan kepada kamu, mereka takkan boleh memudarat kamu melainkan dengan izin Allah. Rafi'al qalam, sesungguhnya pena Allah telah pun diangkat dan dakwahnya telah pun kering. Apa maksud dia? Ketetapan takdir Allah tu tetap. Jadi buat hubungan dengan Allah. Nabi bagi nasihat kepada sahabat ni, walaupun dia kecil lagi, walaupun umur dia muda lagi. Sebab tu adik-adik yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kita sia-siakan hubungan kita dengan Allah walaupun pada usia yang muda. Adik pernah dengar satu orang sahabat nama dia Khawat radhiyallahu ta'ala anhu. Khawat ni dia satu orang yang sangat cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu berhijrahnya Nabi, bila Nabi keluar bermusafir, dia ikut Nabi. Bila Nabi balik pada musafir, dia cepat-cepat bina kemah di sebelah kemah Nabi masa berhenti rehat. Ketika tu dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kemah dan dia nak ikut Nabi keluar, tapi cepat Nabi berjalan ni, Nabi terlepas dari pandangan dia. Tapi masa dia keluar tu, dia nampak wanita-wanita Madinah berada kat depannya. Kan biasa orang lelaki macam tu, tambah-tambah remaja-remaja, adik-adik jaga pandangan. Pandangan ni cukup bahaya. Pandangan ni akan merosakkan iman. Pandangan ni banyak merosakkan iman. Pandangan ni banyak memusnahkan akhirat. Ketika Khawat keluar daripada kemah, Nabi dah tak ada, Nabi dah ke depan. Dan ketika tu Khawat nampak wanita-wanita Madinah, Khawat mula masuk balik dalam kemah dia. Bukan masuk istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, tak.
dia masuk tukar baju, pakai baju lagi cantik, pakai wangi-wangian lagi baik. Macam kita nak keluar pergi shopping kompleks, ada pakai selekeh pagoda dengan kemplekat. Nak pergi mana ni pakai pagoda dengan kemplekat ni? Nak pergi Giant. Boleh macam pergi Giant pakai pagoda dengan kemplekat. Tak apalah, ni nampak dia dekat tengah ni ada zip. Baju pagoda kanguru dia pakai. Kita pakai cantik-cantik, betul tak? Kita nak keluar, kita nak pergi shopping komplek, kita pakai baju baik je, cantik punya baju. Lepas tu kita pakai minyak rambut. Kalau tak pakai kopi, pakai minyak rambut, boh gel pula. Pacak pula. Ambil belum pula, letak atas-atas. Meletup pula. Boleh macam. Khawat macam tu lah lebih kurang keadaan. Dia remaja, dia masuk, dia pakai pakaian yang cantik, minyak wangi, dia make up diri dia. Dia keluar sebab apa nak bercakap dengan perempuan? Dia bersemang-semang dengan wanita-wanita Ansar. Tak lama Nabi balik. Bila Nabi balik, Nabi lalu tempat dia, dia terkejut tengok Nabi lalu, dia terbangun. Bila dia terbangun, Nabi tanya dia, "Wahai Khawat, kamu buat apa ni?" Khawat kata, "Ya Rasulullah, unta aku hilang. Ya Rasulullah, unta aku hilang." Dia bagi alasan kat Nabi. Dia cuba untuk mengelak daripada kena marah dengan Nabi, sebab dia tahu dia buat salah bercakap dengan wanita yang bukan mahram tanpa tabir, tanpa sebarang tempat yang perlu. Di kala tu Nabi bukan tak tahu dia tipu Nabi. Nabi bukan tak tahu dia cakap dengan perempuan. Nabi senyum, Nabi tinggalkan dia. Ini sifat Nabi kita. Tapi kata Khawat, setelah kami tiba dekat Madinah, setiap kali kalau aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan tanya, "Khawat, unta itu dah jumpa belum?" Setiap kali kalau bertemu dengan Nabi, kata Khawat, Nabi akan tanya, "Khawat, unta itu dah jumpa ke belum?" Khawat kata, "Demi Allah, malu aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan di mana aku melihat Nabi lalu, di situ aku akan lencong tak nak berdepan dengan Nabi. Hatta aku tidak hadir untuk solat berjemaah. Kerana takut aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari berlalu, mana mungkin satu orang yang mencintai Allah dan Rasul tak solat berjemaah?" Kata Khawat, "Aku cuba untuk pergi. Aku sampai ke masjidin Nabi. Aku lihat mereka telah keluar daripada masjid. Para sahabat semua dah keluar. Aku masuk. Aku menyelinap masuk. Dan aku solat di saf depan saf masjid. Ketika tu dek, rumah Nabi dengan masjid macam mana? Rumah Nabi dengan masjid, dinding dia satu. Dinding dia bercantum. Nabi selok je pintu. Nabi nampak Khawat. Apa Nabi buat? Nabi pergi belakang Khawat. Nabi semayang belakang Khawat. Khawat tengah semayang, dia perasan yang Nabi solat dekat belakang dia. Kata Khawat, "Aku panjangkan solat ni." Sehinggalah Nabi selesai solat. Kata Khawat, "Aku dah habis dah baca semua surah yang aku hafal, sehingga aku berdiri dan tak tahu nak baca apa dah." Dan Nabi telah selesai solat. Nabi kata, "Khawat, kau solatlah sampai bila-bila pun aku tunggu sini." Apa maksudnya dia? Kantoi lah. Hari tu habis lah. Kata Khawat, "Selesai semayang ni aku kena jumpa Nabi, mengaku cerita juga benda betul." Dia bagi salam, dia pusing pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak cakap walaupun sepatah. Khawat memulakan perbicaraan. Khawat kata, "Ya Rasulullah, daripada awal aku beli unta tu sampai hari ni, unta tu tak pernah hilang wahai Rasulullah. Cuma hari tu aku bercakap dengan perempuan dan aku malu dengan kau wahai Rasulullah." Nabi tak kata apa pun, Nabi senyum. Kalau kita, ngaku engkau itulah, cakap dengan perempuan, tipu aku, tak datang semayang. Halih neraka kau ni. Kadang-kadang kita hukum manusia, kadang-kadang kita mengeluarkan keburukan manusia, sedangkan Nabi ajar menutup aib. Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Satu orang yang tutup aib saudara dia yang Islam kat dunia ni, Allah tutup aib dia dunia dan akhirat. Tuan-tuan, Nabi tak kata apa-apa, Nabi senyum lepas tu. Nabi angkat tangan Nabi, Nabi letak atas dada Khawat. Nabi kata, "Allah merahmati kamu, Allah merahmati kamu, Allah merahmati kamu." Nabi bangun dan tinggalkan Khawat radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Khawat, "Demi Allah, aku merasakan tak ada lelaki yang lebih bahagia daripada aku setelah dada aku disentuh oleh Nabi SAW dan aku didoakan oleh Nabi SAW. Di mereka ialah remaja-remaja yang hidup pada zaman Nabi. Mereka mencintai Nabi. Mereka melihat susah payah Nabi. Dek, kita nampak tak? Adik-adik tahu tak Islam ni susah sangat nak sampai kat kita? Mungkin kita rasa senang, kita semayang, cuma semayang je. Kita tak rasa, kita cuma rasa nilai semayang ni, cuma semayang.
Tapi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengetahui betapa nilai sembahyang yang mereka hadirkan pada masa itu. Awal Islam, Nabi kata Munib Azdi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah. Aku tengok Nabi ketika jahiliyah dulu. Nabi bergerak daripada satu kemah ke satu kemah. Nabi sampai ke kemah tu, Nabi kata, ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, kamu berjaya. Mereka ludah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mereka ludah muka Nabi. Mungkin ludahan ni tak ada apa-apa nilai pun untuk saya dan adik semua. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditekan marah dia. Dia kalau dia nak lawan balik, dia nak perang, dia daripada kabilah Bani Hashim, pemimpin dekat dekat Mekah, tapi dia tekan jiwa dia. Dia nak hadirkan hidayah pada umat ni. Dia bergerak ke kemah yang lain, dia kata lagi dengan kalimah yang sama. Bukan dunia yang dia nak, bukan harta yang dia minta, bukan apa-apa yang diinginkan daripada orang-orang Mekah, tapi yang dia nak ialah la ilaha illallah. Dipatrikan masuk dalam hati umat ni. Mereka ambil pasir dia, mereka tabur atas kepala dia. Adik-adik boleh bayangkan tak keadaan tu? Kalaulah ayah kita ditabur pasir atas kepala, diludah muka, apa perasaan kita adik? Kita marah. Kita akan buat macam-macam benda. Tapi tak ada siapa nak bela Nabi masa tu. Nabi naik atas unta, mereka cucuk unta Nabi SAW. Nabi jatuh beratas ke bawah. Mereka tarik, tolak baju Nabi sampai koyak. Mereka hina Nabi SAW seperti mana manusia yang sikit pun tak ada maruah. Mereka buat macam-macam kat Nabi kita. Nabi tak lawan. Kalau Nabi nak angkat doa seperti Nabi Nuh AS, habis hancur seluruh penduduk Mekah. Tapi Nabi tak buat macam tu. Nabi kita ialah satu orang yang jiwa dia ditekan untuk saya dan adik-adik semua dapat sujud dan menyebut Allah pada malam ni. Kalau bukan kerana ludahan Nabi tu, adik-adik sekalian, itulah nilai Islam. Nilai solat kita hari ni ialah muka Nabi kena ludah. Nilai aurat yang hari ni anak-anak perempuan kita tak tutup ialah pasir yang pernah ditabur oleh kepala Nabi SAW. Sebab tu hari ni kita nak hadirkan nilai ni. Nabi pergi Taif, Nabi kena baling batu, darah bercucuran ke seluruh badan Nabi SAW. Malaikat datang untuk offer, untuk hancurkan Bani Taif, Bani Thaqif di Taif. Tapi Nabi SAW tolak permintaan mereka. Nabi tak nampak mereka hari itu. Tapi Nabi nampak mereka, Nabi nampak muka saya dan tuan-tuan semua pada hari ini. Nabi tak pedulikan keadaannya. Nabi lapar. Di rumah Nabi, bukan macam rumah kita, rumah Nabi tak ada lampu. Rumah kita terang benderang tu. Rumah kita diterangi oleh cahaya lampu. Tetapi rumah Nabi gelap sehinggalah hari kewafatan Nabi SAW. Rumah Nabi tak ada makanan. Satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu lapar. Masa tu dek disebutkan kisah dalam hayat sahabat. Ali bagi tahu dekat Fatimah, "Fatimah, boleh tak dapatkan pergi rumah ayah kamu Nabi minta sikit makanan, kok-koklah ada makanan untuk kita." Fatimah pergi dalam keadaan lapar ni. Ketuk rumah ayah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar ketukan tu, Nabi kata, "Hadza ladaqun Fatimah, ni ketukan Fatimah ni. Ni ketukan Fatimah ni." Nabi kenal ketukan ayah dia, Nabi kenal ketukan anak dia. Nabi sayangkan orang sampai macam tu dek. Macam mana kita sayang orang? Sampai hari ni kalau mak kita ketuk pintu, kita kenal? Kita tak kenal. Kecuali kalau mak mengamuk, kita kenal lah. Mak tengah mengamuk ketuk, kita lari masuk dalam bilik, kunci pintu. Mak kata, "Aku bilang sampai lima, orang tak buka, hang mampu." Biasa kenal kan? Kita jadi serba salah kat dalam rumah, dalam bilik tu. Ya Allah, nak buka tak nak buka. Jiwa rasa jam, stres. Ya Allah, kalau buka pun kena, tak buka pun kena ni. Nak buka ke tak? Kan selalu macam tu kan? Buka mak belasah, tak buka pun mak belasah juga. Lah kali buat keputusan apa? Tunggu. Pengiraan daripada mak. Satu. Mak mulalah kira. Dua. Tiga. Empat. Dah standby dah nak buka ni. Empat setengah lah. Ada setengah pula duduk balik. Macam tu. Mak kita sayang ni. Sebab tu kita kadang-kadang bila mak mengamuk, kita rasa macam, "Ish, mak ni, kenapa tak macam mak orang lain?" Kadang-kadang keluar perkataan macam tu. Balik rumah kadang-kadang campak kasut sebelah sana, sebelah sana.
Mak kata, "Dik, ni kasut tu susunlah." Eh, mak ni buka beg, tau beg mak. Baling beg. Ya Allah, beg tu masuk dalam bilik. Kejaplah mak, kejap lagi saya buatlah. Buka baju pula, tapuk dekat kosyen satu, tapuk dekat atas meja satu. La ilaha illallah, baju tu letak dalam mesin. Mak nak basuh. Terus ambil handphone. Main CA. Oh, tiba-tiba saya dengar perkataan Mobile Legend. Amboi. Yang terbaru, Mobile Legend. Saya kata kat seluruh orang yang ikut program saya, saya kata, adik-adik semua daripada duk main CA tu, main QA lagi bagus. QA, Quran Android. Duk buka CA, Crisis Action. Sekarang ni Mobile Legend. Oh, buka handphone, main Mobile Legend. Mak kata ni dia, apa, main handphone. Makanlah dulu. Duk main handphone. Kita tengok mak kata, eh mak, depan tadi bising, masuk rumah, tak ada bising mak. Dekat sekolah, cikgu bising. Kem, ustaz bising. Rumah mak bising. Yee. What happened with all these people? Geram. Kadang-kadang kita geram macam tu. Dek, saya nak beritahu kat dedek semua. Ini peluang yang wallahi mungkin esok dah tak ada dah peluang ni. Mungkin satu hari nanti kita masuk rumah, campak kasut sebelah sana, campak kasut sebelah sana. Satu hari nanti kita campak kasut, dah tak ada siapa nak tegur. Campak beg, campak. Hari tu mungkin mak tegur, tapi sampai masa mungkin tak ada orang nak tegur. Kita campak baju, pun tak ada orang tegur. Kita main game, dah tak siapa peduli dah masa tu. Ketika tu kita terbayang-bayang-bayang satu orang wanita yang duk keluar masuk dapur, duk masak untuk kita. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala ambil dah dia daripada kita. Sebab tu nak menghargai hari ni dek. Sebab mak kita bukan kita punya, mak kita Allah punya. Ayah kita bukan kita punya, ayah kita Allah punya. Anak-anak, tuan-tuan, perempuan bukan kita punya, Allah punya. Kita rasa kita punya, tu kita buat macam kita nak buat, apa kita nak buat, kita buat. Tapi kalau kita rasa mereka ni semua Allah punya, kita akan buat apa yang Allah suruh kita buat. Tak lama dah peluang ni akan sampai masa untuk Allah ambil daripada kita. Nabi SAW tak pernah tengok muka ayah dia macam kita tengok muka ayah kita, adik. Adik pernah terbayang tak? Agak-agak Nabi rindu tak tengok ayah dia? Umur Nabi 3 bulan dalam perut Aminah, Nabi dalam kandungan mak dia, Allah ambil ayah dia. Meninggal ditanam dekat Yathrib. Bila Nabi lahir, umur Nabi 6 tahun, isterinya Abdullah, maknya Nabi, bawa Nabi pergi mana? Ke Yathrib. Buat apa? Ziarah kubur ayah dia. Benda pertama yang Nabi tengok berkenaan dengan ayah dia ialah kubur dia. Nabi cukup menghargai orang mak ayah ni. Sebab Nabi tak ada peluang macam kita. Sampai hari ni Allah bagi lagi mak ayah ni kat kita. Tapi sampai hari ni kita tak rasa lagi nilai mereka bersama dengan kita. Sehingga kan satu orang datang bertemu Nabi, tanya soalan kat Nabi. Adik-adik biasa dengar soalan ni. Apa yang ditanya kepada Nabi? Ya Rasulullah, who should I give my love to, my respect and my honor to, who should I pay good mind to, after Allah and Rasulullah comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father, who used to hold you and clean you and always be with you, who when you sick stay up all night holding you tight. That's right, no others. My mother, say alhamdulillah, thank you Allah, thank you Allah for my mother. Dek, Nabi kata apa? Sahabat ni tanya, wahai Rasulullah, selepas Allah dan Rasul, siapa yang paling aku taat, yang paling patut aku taat dan sayang? Nabi kata, mak kamu. Yang kedua, lepas tu ya Rasulullah, mak kamu. Lepas tu ya Rasulullah, mak kamu. Lepas tu ya Rasulullah, ayah kamu. Dek, 3 kali Nabi sebut tentang mak, lepas tu tentang ayah. Sebab apa? Nabi sendiri merindui mak dia. Ketika Nabi umur 6 tahun, lepas balik daripada menyaksikan kubur ayah dia, menyaksikan pusara, menziarahi pusara orang yang dia sayang, dalam perjalanan di satu kawasan yang bernama Abu, kat situ tak ada siapa dia. Situ bukan kampung, situ kawasan berbukit, berbatu, berbeluka.
Ketika tu tak ada siapa kat situ. Allah menjadikan kisah ni supaya kita faham, hargailah orang-orang ni. Ini nilai agama ni. Nabi kamu disusahkan bukan masa dia menjadi rasul. Daripada kecil Allah ambil semua orang yang dia sayang. Daripada kecil Allah ambil semua orang yang dia sayang. Hari ni kita tak menghargai orang dekat keliling kita. Saya sendiri yang cakap ni. Adik-adik semua, tiba-tiba Siti Aminah sakit dekat tengah jalan di Abwa. Siti Aminah panggil Nabi. Nabi umur 6 tahun. Siti Aminah begitu, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal. Semua yang hidup pasti mati, semua yang muda pasti tua, kata Aminah. Seolah-olah dia tahu hari itu ialah hari terakhir yang dia akan balik bertemu dengan Tuhan dia. Dan itulah saat Allah mencabut nyawa Siti Aminah. Macam mana perasaan Nabi yang ketika itu melihat mak dia di depan dia telah meninggal dunia. Ummu Aiman yang berada ketika itu bersama dengan Nabi mengkebumikan Siti Aminah. Dek, Ummu Aiman pegang tangan Nabi nak bawa balik ke Mekah. Kadang-kadang saya terfikir, kenapa Allah tak matikan Siti Aminah kat Madinah? Kan ramai orang boleh tolong. Kenapa Allah tak meninggalkan Siti Aminah dekat Mekah? Kan ramai adik-beradik. Allah mematikan Siti Aminah di tengah jalan yang tak ada siapa-siapa kat situ untuk kita faham mujahadah Nabi ni. Susah Islam nak sampai kat sini. Saya tak reti nak cerita kat adik-adik semua macam mana susahnya hari ni Islam sampai kat kita. Sampai kita boleh semayang hari ni. Kita tinggal semayang dan kita rasa tak ada lilai pun solat yang kita tinggal tadi. Dek, Nabi pegang tangan Ummu Aiman sampai sikit dia perjalanan. Nabi lepaskan balik tangan tu. Nabi balik ke kubur mak dia. Nabi peluk kubur mak dia. Nabi kata, mak, saya dah tak ada siapa-siapa dah dalam dunia ni. Kenapa mak pergi dan tinggalkan saya? Mak, saya dah tak ada siapa-siapa dah dalam dunia ni. Kenapa mak pergi dan mak tinggalkan saya? Nabi sedih, dek. 53 tahun berlalu setelah kewafatan ibu yang dia sayang, Nabi melalui kawasan Abwa bersama dengan para sahabat. Nabi beritahu para sahabat, bina kemah kat sini, kita rehat. Sahabat bina kemah. Nabi tak masuk dalam kemah. Nabi duduk di luar kemah. Masa tu dia, Nabi angkat lutut dia. Nabi peluk lutut dia. Nabi angkat lutut dia. Nabi peluk lutut dia. Di depan satu kubur yang sahabat pun tak tahu ni kubur siapa. Nabi menangis sampai basah janggut dia. Abu Bakar tengok Nabi menangis. Abu Bakar pun tak tahu kenapa Nabi menangis. Tapi sebab Nabi kekasih dia menangis, dia menangis sama-sama dengan Nabi SAW. Ketika tu Umar kat belakang. Umar tenangkan Nabi. Umar kata, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Teruk Nabi menangis. Kubur siapa ni? Nabi beritahu, Ummi, Ummi, Ummi. Nabi rindukan mak dia. Setelah 53 tahun berlalu, setelah kewafatan ibu dia, Nabi masih rindukan mak dia. Macam mana hari ini saya boleh tinggikan suara dengan mak ayah saya? Dek, kalau hari ini hari terakhir kita dengan mereka, macam mana keadaan? Agak-agak dekat akhirat nanti kita jumpa ke balik dengan mak ayah kita? Kalaulah bukan kerana agama ni yang menyatukan kita atas dunia, kalau kita bergaduh atas dunia hanya kerana perkara yang kecil, takut-takut dekat akhirat nanti abang kakak kita jadi musuh kita, mak ayah kita jadi musuh kita, anak isteri kita jadi musuh kita. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah bagi amaran pada kita, yauma yafirru mar'u min akhihi. Hari itu satu orang akan lari pada saudara mara dia, wa ummihi wa abihi. Satu orang akan lari pada mak dan ayah dia. Wa sahibatihi wa bani. Dia akan lari pada isteri dan anak-anak dia. Likulli mri'in minhum. Ketika tu semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Nafsi, nafsi. Mak dengan urusan mak. Saya dengan urusan saya. Adik-adik, sanggupkah kita dah berdepan dengan saat tu ketika di akhirat nanti? Kalau tak sanggup, saya pesan kat diri saya malam ni. Kita hidup sama-sama untuk akhirat. Kita pegang tangan mak ayah kita, kita pegang tangan anak isteri kita, kita pegang tangan suami kita, kita pegang tangan ahli keluarga kita untuk merindui kehidupan akhirat seperti mana para sahabat merindui kehidupan akhirat. Mereka menangis sama-sama untuk akhirat. Hari ini anak menangis untuk benda lain, mak menangis benda lain, ayah menangis benda lain, semua keluarga menangis tapi ada maksud yang lain. Suami menangis sebab apa? Seutang banyak, pening kepala nak bayar hutang, menangis hutang ni, kena minta hutang ni, Allah, pening kepala menangis. Isteri menangis juga. Sebab apa? Sebab benda lain. Beli barang tak sampai-sampai. Online. Jeng pula isteri. Duit dah bayar in. Kena tipu pula dah. Menangis sebab benda lain.
Anak menangis juga sebab apa? Kena belasah dengan ayah sebab bagi patah handphone Samsung ayah. Hal ini kita menangis tapi bukan untuk perkara yang sama. Sedangkan para sahabat mereka pegang tangan. Semua menangis untuk perkara akhirat. Semua menangis sebab Nabi SAW menangis. Tangisan mereka sama dengan tangisan Nabi. Macam mana hari ini tangisan saya tak sama lagi dah dengan tangisan Nabi, dek. Saya teringat masa saya 2008, saya iktikaf dekat satu masjid dekat Melaka. Satu orang cikgu, dia kejut kami bangun tengah malam. Cikgu Ahmad Pahlawi, arwah orang. Dia kejut kami bangun. Dia kejut saya bangun. Saya bangun, kata cikgu, apa cerita cikgu tengah malam kejut bangun ni? Dia kata, jom. Ikut saya. Saya kata, ikut pergi mana cikgu? Ikut je. Saya ikut, tuan-tuan, naik motor. Dia satu orang yang cukup suka bagi nasihat dan perkataan-perkataan dia hidup sampai ke hati. Tapi problem sikit lah, pagi tu saya mengantuk kan. Masa dia kejut tu saya mamai yang ngantuk. Dia buat naik motor. Dia buat tak laju pun. Janggut dia panjang dik. Soban besar, janggut panjang. Bila buat motor, belah tengah janggut dia. Terbelah tengah janggut. Kita kat belakang ketuk janggut dia. Saya kata, cikgu. Janggut. I cannot breathe. Dia tarik janggut dia. Oh, side, one side. Lepas tu dia bagi nasihat. Allah, sepanjang naik motor bagi nasihat. Air liur tak payah kira lah, berapa banyak dah melekat kat muka ni. Face cream. Suatu hari ni handsome. Dia, suruh perempuan yang dibawa sampai rumah dia. Bila sampai rumah dia, saya kata, cikgu, bawa-bawa sini. Turun, jom turun. Tiba-tiba anak dia keluar, hampa tika dekat depan dia punya rumah. Lepas anak dia hampa tika, anak dia letak talam. Anak dia buat keluar talam. Nasi putih sambal udang. Saya kata, cikgu, sambal udang. Masya Allah, this is my favorite. Macam mana cikgu boleh? Allah, saya daripada mengantuk tadi makan tuan punya pedas sambal udang. Hilang mengantuk. Saya kata, cikgu, nice strategi cikgu. Hilang mengantuk saya tau. Bagi makan sambal udang. Duk. Lepas tu bagi air sejuk, memang jam. Dia kalau bagi air panas, hilang pedas tu. Tapi dia bagi air sejuk, double jadi pedas tu. Duduk atas motor, duk. Atas motor. Dia kata, cepat-cepat habis makan, basuh tangan. Jom ikut saya. Dek, saya sambung naik motor ni. Tak rasa macam Isra Mikraj je. Berhenti satu point. Dia bawa motor slow je. Sampai kat satu simpang dia berhenti. Bila dia berhenti, saya kata, cikgu ni buat apa pula ni? Dia kata, saja je, buat pusing tengah-tengah bandar Melaka malam-malam ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kata, cikgu, saya punya tidur tadi, cikgu bawa saya pusing, kejut, buat pusing tengok Melaka. Dia kata, saja nak tunjuk, nampak tak kedai hak paling hujung sekali, hak paling mewah sekali tu, yang menyala lampu tu, nampak tak? Saya kata, nampak cikgu, kenapa? Kata cikgu tu, itulah kedai yang setiap malam kita nyenyak tidur, tapi itulah tempatnya anak-anak muda kita bangun Islam macam kita minum arak kedai tu. Dia tanya saya, macam mana kita tergamak tidur di saat manusia-manusia bangun berbuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita boleh tidur di saat manusia-manusia mengerjakan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita semua boleh tidur di saat manusia-manusia menghancurkan agama yang dihidupkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Macam mana kita boleh tidur di saat darah sahabat disiram untuk bangunkan agama ni? Macam mana kita boleh tidur di saat air mata Nabi tak pernah kering untuk kita semua? Macam mana kita boleh tidur di saat Islam sedang bangun di zaman sahabat, Islam mati dan hancur di zaman kita, dedek semua? Macam mana kita boleh tidur? Demi Allah, Nabi tak boleh tidur untuk kita. Tapi kita tidur. Ni, tuan-tuan, perempuan sekalian. Kita bangunlah. Tak lama dah. Kalau isu akhirat untuk kita, malam ni dan terakhir untuk kita bangun ni. Sebab tu tak lama dah untuk kita bangunkan agama ni. Untuk kita membangunkan umat ni, untuk bangunkan agama. Inilah saat dan ketikanya. Dakwah kerja kita semua ni. Bukan kerja Nabi, kita the best ummah. The specialties of this ummah. Apa dia? Ajak manusia pada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, hadhihi sabili, inilah jalanku, satu-satunya jalan. Ad'u ila Allah, ajak manusia pada Allah. Ala basiratin, dengan keterangan-keterangan. Ana wa manittaba'ani, aku dan siapa-siapa yang nak ikut aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dek, kalau kita tak bangun hari ni, bila lagi nak bangun? So, Allah tak perlukan kita pun untuk kerja agama ni, untuk buat dakwah ni. Sebenarnya Allah tak perlukan kita pun. Di saat orang-orang
Arab tak mau lagi buat kerja dakwah, Allah pilih orang Mongol buat kerja dakwah. Allah Allah pilih orang-orang Kibti buat kerja dakwah. Allah pilih orang China buat kerja dakwah. Tapi inilah kemuliaan kita semua. Untuk bangun berjalan seperti mana langkahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wasallam. Menghidupkan hati, untuk menghidupkan hati umat ni. Membangunkan hati kita dengan tazkiyatun nafs. Jiwa kita hidup bersama dengan kehidupan akhirat. Tak lama dah, semoga kita jadi orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang dan Nabi harapkan untuk bangunkan agama ni. Boleh insya-Allah dedek eh? Sama-sama tuan-tuan, saya pun pesan kat diri saya bukan lama dah. Untuk kita bangunkan umat ni, zaman sahabat habis dah. Zaman sahabat telah selesai dah. Zaman tabi'in pun dah habis dah. Tapi tabi'in dah habis dah. Salafus salih sampai hari ni zaman saya dan tuan-tuan semua. Zaman ni pun akan berakhir. Macam mana kehidupan lepas ni? Ialah macam mana keadaan usaha dan saya sekarang ni. Boleh insya-Allah tuan-tuan eh? Saya ada bawa buku doa sikit kat belakang sana. Kalau tuan-tuan perempuan sekalian boleh tengok kat belakang sana, saya letakkan banyak lah amalan-amalan harian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dalam buku ni. Buku simple, nipis. Tapi ada banyak-banyak doa lah kat dalam ni. Doa-doa yang jarang-jarang kita amal. Doa ni penting. Doa harian ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dan ketika. Doa masnun, doa pakai baju saya letak, doa masuk pasar saya letak, doa elak musibah saya letak, doa kena musibah saya letak. Adik-adik sekalian, tuan-tuan perempuan sekalian boleh tengok kat belakang nanti. Antara doa yang saya letak juga doa bersugi ni. Sugi ni tu amalan ni. Saya nak kongsi sikit lah amalan sugi yang ni. Saya selalu habis saya punya kuliah, saya paling-paling ada satu amalan ni adik-adik semua dapat. Tuan-tuan perempuan sekalian kita amalkan. Sugi ni ialah satu amalan sunnah yang Nabi sayang. Nabi sayang sugi ni. Sehingga akhir hayat Nabi, Nabi baring atas riba Sayyidatina Aisyah. Abdul Rahman bin Abu Bakar masuk dengan sugi. Nabi tengok sugi tu, Aisyah tanya, ya Rasulullah nak sugi ke? Nabi SAW buat isyarat nak. Nabi dah tak larat dah. Diambil sugi tadi, dimasukkan dalam mulut Nabi SAW. Sugi tu kerah. Aisyah ambil balik sugi tu, digigit-gigit sugi tu, sampai lembut sugi tu, dia masuk balik dalam mulut Nabi SAW. Aisyah senyum. Dia kata, wallahi aku gembira. Kerana perkara yang terakhir yang masuk dalam mulut Nabi di kalangan seluruh para sahabat ialah air liur aku, kata Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tuan-tuan dia semua, kita jaga sugi. Banyak kelebihan dia. Menerangkan mata, menajamkan akal. Ini antara kelebihan-kelebihan sugi ni. Kita beli sugi dan kita cuba amal. Saya sendiri pesan supaya istiqomah lah amalan ni. Satu orang sahabat saya, dia daripada Pakistan. Hari tu saya tengah wuduk, dia hilang sugi dia. Dia masuk dekat tempat wuduk, dia tengok saya. Dia kata, baik Abdul, serakai sugi hena, mari sugi ribya. Dia tanya saya, ada sugi lain tak? Sugi saya hilang. Saya kata, dusra ke sugi main ni, lakin ye mere sugi ko ibat ni. Saya kata, sugi lain saya tak ada. Kalau nak ni sugi saya pakai saja bergurau dengan dia, tak ada saya nak pergi. Lepas tu dia dengar, dia kata, apakah sugi ni. Dia lari keluar blok. Ya Allah, merajuk ke? Tuan-tuan, saya kejar dia pergi belakang, tahu dia pergi mana. Dia pergi dekat pokok pelam, pokok mangga. Dia kepak ranting pokok mangga tu, berdaun ni dekat belakang, dia tonyol mulut dia. Punya istiqomah dengan sugi. Tak ada sugi, rosak macam tak tenteram jiwa dia. Pokok mangga dia kepok, tonyol mulut dia. Saya tengok, saya kata, baik ab kya kerehe ho, ye bohut kata nak ye. Saya kata, ni buat apa ni bang, bahaya ni. Dia kata, kya kata nak ye, hamara nabi bohut bada ke sunnat hai, ye hamara nabi ke pyar hai. Dia kata, bahaya apa pula, ini sunnah nabi yang besar ni, ini kecintaan nabi ni. Saya kata, memanglah sunnah, tapi agak-agak lah sampai kepok pokok pelam ni. Tuan-tuan punya nak amal sugi kan? Nak kata punya istiqomah dia, dia tak boleh duduk kalau tak bersugi tu. Saya tak pernah rasa. Tuan-tuan, ustaz pernah rasa tak? Kanting kayu mangga. Kok perisa minggu. Sugi perisa minggu. Tak tahu kan? Kalau macam tu bolehlah kepak apa nama ni? Durian punya apa? Tangkai durian tu nampak je sedap lah. Kepak tonyo. Sugi perisa durian. Tuan-tuan tak payahlah buat kerja pelik-pelik macam tu. Kita belilah kayu sugi, bukan mahal pun. Dekat Temeloh ni banyak kayu sugi sangat. Adik-adik kita yang tengah hafal Quran, paling-paling jaga amalan sugi ni. Kita beli sugi. Sebelum wuduk, sugi. Sebelum solat, sugi. Sebelum baca Quran, sugi. Kata Aisyah, aku takut gusi Nabi berdarah kena kerapnya aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sugi. Nabi cukup suka bersugi ni. Hari ni. Tapi sugi ni benda yang kita kena jaga. Macam kita jaga aurat, jaga sugi ni.
Jangan tunjuk ke orang, jangan ketuk cucuk hidung kawan dengan sugi. Elok lagi sugi, cucuk hidung kawan. Sama besar nampak. Janganlah buat kerja-kerja macam tu. Susah pula. Simpan elok dalam poket. Jangan tunjuk ke orang masa nak semayang. Jangan sibuk nak kata saya sugi ke depuk baling dekat atas sam. Tok siap tengok Allahu Akbar. Likulli bakteria auzilun. Pening kepala tok siap. Astagfirullah, habis semua kapek kena samak. Elio dia. Jaga sugi ni kita buat macam aurat, kita simpan dia. Jangan duk sibuk tinggal kat takolah. Banyaklah habit yang paling dahsyat sekali di alam ni ialah meninggalkan sugi di atas kolah. Tinggal sugi tinggal atas kolah, patut wuduk dia, sugi dia tak ada. Jin curi. Jin pun heran, aku juga salah. Dia cuai dia salahkan aku. Memang selalu macam tu. Kita tak boleh buat apa, salahkan jin. Pening pelotak je, aku tak apa-apa pun. Dek, tuan-tuan, jaga sugi. Ni kalau ni angin tiup jatuh dalam kolah, tok siap tengok-tengok, ya Allah, kayu sugi dalam kolah, kena buang semua ni, kena sama semua kolah. Jaga dek-dek semua, kita jaga tuan. Jaga sugi ni, kita jaga, simpan sungguh-sungguh, jangan tunjuk ke siapa-siapa. Jaga macam aurat kita, selesai guna simpan. Duduk-duduk kat poket ni elok eh, cabang macam tu. Orang tengok pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, dia ni teruk sungguh. Simpan. Jangan tunjuk kat siapa-siapa. Masa nak sugi tu baca doa. Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa tahhir badani wa harrim jasadi 'ala an-nar. Saya letak dalam buku ni. Ya Allah, bersihkan mulut aku, terangkan hati aku, bersihkan badan aku, haramkan jasad aku daripada api neraka. Nak bersugi pun Allah Subhanahu wa taala haramkan kita daripada neraka. Doa yang Nabi ajar untuk kita baca supaya ada hubungan dengan akhirat. Sebab hidup kita bukan untuk dunia, untuk akhirat. Macam kita pakai baju pun sama, baca doa pakai baju. Mak ayah kita cuba, saya sendiri usahakan, kita letak ni. Tak apa, awal-awal nak bagi anak-anak hafal doa, letak doa dekat peti ais kan. Banyak selalu terbalik daripada Temeluh. I love Temeluh kita beli. Apa nama tu? Hak magnet tu. Balik daripada Kuching, I love Kuching. Dah habis I love seluruh dunia, penuh peti ais dengan magnet tu. Macam-macam jenis tu. Kita tukar sikit lah, modified. I love tu tak apa, letak doa sikit. Apa doa yang boleh kita letak? Contohnya masuk, oh dalam tu ada susu, letak doa minum susu kat depan tu. Ada buah, letak doa makan buah kat depan tu. Supaya anak kita lalu, oh ni macam doa. Paling-paling dia hafal masa itu. Duduk dekat cermin, letak doa tengok cermin. Nak masuk kereta, doa masuk kereta. Dekat cermin, nak keluar pintu kereta tu, macam-macam doa tu. Doa masuk pasar, doa tengok apa nama kuil. Semua jenis doa tu. Esok sampai sekolah, anak baru umur 7 tahun, cikgu tanya, siapa dah hafal doa bangun tidur? Dia pun kata, saya cikgu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masya Allah, bagus yang hafal ya. Siapa apa doa? Doa naik kenderaan, subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukhrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tambah pula bismillahir majriha wa mursaha inna rabbi al-ghafurur rahim. Subhanallah, cikgu kata excellent. Siapa baca doa masuk pasal, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cikgu kata subhanallah. Siapa baca doa tidur, Allahumma jannibish syaitan wa najjini. Cikgu kata, apa dia? Ulang sekali awak baca doa apa tu? Doa tidur cikgu. Apa dia? Allahumma jannibish syaitan wa jannib. Doa tidur apa awak baca? Mana saya tahu cikgu. Ayah lekat kat atas bumbung. Jadi setiap malam ayah saya baca. Cikgu, setiap malam ayah kamu baca cikgu kata. Hebat ayah kamu. Kadang-kadang problem anak hafal tak tahu maksud. Anak main hafal ya. Satu tuan-tuan, kita ajar anak baca doa dan kita ajar anak hafal doa, kita ajar makna apa maksud makna doa tu. Semoga anak kita hidup dengan amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tengok kat belakang nanti. Dan seterusnya, kawan saya yang dekat belakang tu yang jaga buku ni, dia ada bawa produk dia ada sarang burung dia. Tuan-tuan, sarang burung dia tu dia campur dengan madu. Tapi tuan-tuan yang ada sakit lutut, yang susah nak sembahyang, boleh ikhtiar. Kesembuhan daripada Allah, kita cuma ikhtiar. Dan insya-Allah saya iklankan pada bulan 5 nanti, 25 hari bulan 4 sampai ke 6 hari bulan 5.
saya akan bawa satu jemaah umrah bersama dengan Ustaz Farhan. Jadi tuan-tuan yang ada niat untuk mengerjakan umrah tahun ni, bolehlah insyaAllah kita sama-sama boleh buat perancangan awal. Hujung bulan 4 kita akan pergi, nisfu Syaban kita dekat Haramain. Dan kita akan ke Medan Badar, kita akan tengok tempat-tempat yang sahabat-sahabat lalu. Tuan-tuan mungkin kita dah banyak kali dah pergi umrah ni. Tak ada masalah kita buat hubungan dengan Mekah dan Madinah. Supaya balik tu bersama dengan jazbah agama. Kita belajar lapangkan masa kita di jalan Allah. Supaya apa? Keadaan perjuangan Nabi tu kita rasa di depan mata kita. Kita pernah melalui jalan-jalan yang pernah dilalui oleh Nabi dekat Mekah dan Madinah. Hari ni kita nak melalui jalan yang sama dekat Malaysia. Dan tuan-tuan, Ustaz Syukri dia ada letak tabung-tabung dekat belakang tu untuk madrasah. Jadi tuan-tuan lapangkanlah diri kita, harta kita untuk sumbangan. Tuan-tuan kadang-kadang kita jadi berat nak sumbang, nak bagi. Kadang-kadang dekat dalam poket nak belajar ikhlas ni. Nak belajar ikhlas. Dalam poket ada duit warna biru, warna hijau, warna merah, warna kelabu, warna purple. Allah letak sekali mak ni. Nak ambil tengok orang kata apa pula. Kalau seluk takut kena hak purple. Allah Allah Allah. Dia jadi dilema. Kalau kena hak RM1 nampak lekeh. Kena yang RM5 ah, okay lah biasa. Yang RM10 rasa masya Allah dermawan. Yang RM50 subhanallah rasa macam ahli syurga. Kena yang RM100 rasa wali Allah. Dia lah yang paling. Dia kadang-kadang macam tu perasaan ni. Dia tuan-tuan sedekah lah. Kita bagi Nabi SAW sebut kan, tiga perkara. Idza mata bani Adam in qata'a amalahu illa min thalas. Anak Adam meninggal putus semua amalan melainkan tiga. Yang pertama apa dia? Al-ilm yantafa'u bih, ilmu ni. Yang kita sampaikan, yang kita jumpa orang beritahu, yang kita ajarkan pada orang, yang berpanjangan tu yang pertama. Yang kedua sedekah ni lah. Yang kita infakkan, digunakan bangunkan madrasah pula subhanallah. Yang ketiga waladun salih yad'ula, anak-anak yang kita persiapkan untuk negeri akhirat, dia mengangkat tangan doa untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah beri kemudahan kepada kita tuan-tuan, keselamatan dunia dan akhirat untuk kita tuan-tuan. InsyaAllah yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya, saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf daripada tuan-tuan perempuan. Orang muda bercakap tuan-tuan, dia, saya muda lagi. Lah-lah baru ta'aruf. Kau-kau tuan-tuan tak apa, tak payah kenal saya tak apa. Kenal Nabi, kenal sahabat, elok lah tu. Kat saya tak penting. Umur muda lagi, saya lahir kat Kelantan. Beranak kat Kelantan. Kampung kat Kedah, membesar kat Sarawak. Tinggal kat Selangor tuan-tuan. Ha, jadi tuan-tuan pening kepala sikit lah. Ha, saya tak fikir sangat lah. Orang-orang muda ni kadang dia cakap semangat sih. Kalau saya ada salah cakap ke tadi, saya minta maaf tuan-tuan perempuan, adik-adik semua, maafkan saya insyaAllah. Semoga Allah himpunkan kita dekat negeri akhirat nanti bersama dengan Nabi SAW. Itulah saat yang paling bahagia insyaAllah. Kita doa sikit. Semoga asbab amin daripada adik-adik tuan-tuan perempuan. Kita tak tahu ni, di kalangan kita ni ada orang yang rapat dengan Allah. Nampak biasa je dia, nampak macam tak ada apa pun, tapi rupa-rupanya dia lah orang yang dekat dengan Allah. Tak kalah dia angkat tangan dia, aminkan doa Allah subhanahu wa ta'ala, terima doa kita semua malam ni. Sekejap tuan-tuan, kita sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang sedang kami tadahkan tangan meminta kepada Engkau wahai Allah. Kami bukan siapa-siapa. Kami cuma hamba Engkau yang hina wahai Allah, yang menadah tangan mengemis kepada Engkau wahai Allah. Keampunan yang kami harap, keredaan yang kami harap wahai Allah. Wahai Allah, kami ialah hamba Engkau di kalangan umat yang terakhir daripada umat kekasih Engkau, yang hidup jauh daripada benteng masa zaman Nabi yang Kau sayang wahai Allah. Nabi kami dah tak ada dengan kami wahai Allah. Hari ini kami ditinggalkan dengan fitnah dunia yang besar wahai Allah.
Kami takut fitnah ni masuk dalam pintu rumah kami. Kena pada kami, kena pada mak ayah kami, kena pada anak isteri kami. Wahai Allah, berapa ramai orang yang telah dihancurkan akhirat mereka kerana dunia. Wahai Allah, kami takut keadaan tu berlaku pada kami. Wahai Allah, kami berlindung kepada engkau, kepada fitnah dunia ni. Wahai Allah, dunia ni dah rosakkan banyak keadaan amalan kami. Wahai Allah, wahai Allah, tolong selamatkan kami. Wahai Allah, ampunkan dosa kami, pimpin kami seperti mana dulu kau pimpin Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, kami belajar-belajar untuk bangun kerja dakwah ni. Wahai Allah, kami tak pandai buat dakwah. Wahai Allah, macam Nabi. Nabi buat dakwah dengan kerisauan, tangisan, darah. Wahai Allah, hari ni kami buat dakwah dengan selesa, kami buat dakwah dengan gelak, kami buat dakwah dengan segala kesenangan. Wahai Allah, perut kami kenyang sedangkan perut Nabi lapar kerana dakwah ni. Wahai Allah, kami minta maaf, kami mohon keampunan seandainya kami tak mampu nak buat dakwah macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, tolonglah jangan jadikan kami asbab fitnah kepada kerja dakwah ni. Wahai Allah, tolonglah ampunkan dosa umat ni. Wahai Allah, ampunkan dosa anak-anak muda kami yang sedang berzina, yang sedang minum arak, yang sedang berjudi, yang sedang sibuk dalam urusan dunia mereka sehingga melalaikan kehidupan akhirat mereka. Wahai Allah, ampunkan dosa anak-anak perempuan kami yang tak tutup aurat. Wahai Allah, kesian kat mereka, taufik untuk mereka taubat. Wahai Allah, bukan salah mereka, salah kami. Wahai Allah, salah kami tak buat dakwah sungguh-sungguh. Kami tak bangun tengah malam macam Nabi bangun dulu. Wahai Allah, Nabi tak boleh tidur, terfikir kami semua. Macam mana hari ini kami tidur nyenyak. Wahai Allah, wahai Allah, tolong ampunkan dosa kami. Kami tahu kami sedang angkat tangan berdoa kepada Tuhan yang pasti dengar doa kami. Wahai Allah, kesiankanlah kami. Wahai Allah, kesiankanlah kami. Wahai Allah, kesiankanlah kami. Tolonglah selamatkan kami. Kami tak tahu macam mana keadaan negeri akhirat kami. Kami takut dekat negeri akhirat nanti kami jadi musuh mak ayah kami. Wahai Allah, kami takut dekat negeri akhirat nanti kami jadi musuh pada anak isteri kami. Kami takut saat dan ketika tu, sedangkan kehendak keinginan kami. Wahai Allah, pegang tangan anak isteri kami, mak ayah kami, sanak saudara kami dan umat ni melangkah sama-sama masuk dalam syurga engkau. Wahai Allah, kami takut saat dan ketika tu. Tolonglah selamatkan umat ni. Wahai Allah, mak ayah yang kami sayang, anak isteri yang kami sayang. Wahai Allah, wahai Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina. Wahai Allah, jangan disebabkan kebodohan kami ni. Wahai Allah, kerja agama yang tak dapat kami tanggung dengan sempurna ni. Wahai Allah, hidayat kau halang. Wahai Allah, kau sebarkanlah hidayat semua alam. Wahai Allah, satukan hati, satukan hati alim ulama kami. Wahai Allah, satukan hati pemimpin-pemimpin kami. Wahai Allah, satukan hati da'i-da'i kau. Wahai Allah, satukan hati umat ni untuk bangun dalam kerja dakwah. Wahai Allah, sehinggakan hidayat disebarkan seluruh alam. Wahai Allah, kau mudahkanlah orang temerloh ni. Wahai Allah, pembinaan madrasah yang nak disempurnakan. Wahai Allah, wahai Allah, kau jadikanlah tempat ni asbab hidayah dunia datang pada perintah kau. Wahai Allah, wahai Allah, di kalangan kami ni ada orang sakit. Wahai Allah, kesembuhkanlah. Wahai Allah, di kalangan kami ni ada orang yang memerlukan, yang meminta hajat. Wahai Allah, yang minta macam-macam, kau sempurnakanlah hajat dia. Wahai Allah, wahai Allah, di kalangan kami ni ada orang yang disempitkan rezeki, kesempitan rezeki, kesusahan dunia ni. Wahai Allah, kau lapangkanlah rezeki untuk dia. Kau hadirkanlah syukur hati kami, ikhlas dalam setiap amal kami. Wahai Allah, istiqamah dalam seluruh amalan kami sampai kami mati. Wahai Allah, Allahumma razuqna juhda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma razuqna shahadatan fi sabilik, Allahumma ya rabba Muhammad ansurna ummat Muhammad. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Dalam kunci atas dan semua dalam kunci di bawah, sebab
tak sujud kau tu sampai subuh. Tentulah yang kaya sugi lah. Jadi kita harap lepas ni kalau dapat ada guna dengan sugi boleh guna, tapi simpan dalam kocik masing-masing insyaAllah. Dan insyaAllah jadi kita minta Ustaz dari imam pada solat isyak kita pada hari ini. Sebab imam-imam lain semua kita dah tengok, jadi kita dengar imam kita pada malam ini insyaAllah.